Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bas sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali kami melaporkan secara langsung dari depan kantor Yayasan Hati Beriman Salatiga, bahwa hari ini Sabtu 6 Januari 2024, bas FM menyelenggarakan kajian trip ke Semarang dalam rangka menghadiri tablik akbar Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Seperti yang terlihat di belakang kita saat ini, bahwa kajian atau kegiatan kajian trip ini diikuti oleh para jamaah dari Salatiga dan sekitarnya. Untuk jumlah peserta, menurut informasi terdaftar 110 peserta untuk mengikuti kegiatan kajian trip kali ini. Dan untuk memfasilitasi para jamaah, bus FM menyediakan transportasi gratis berupa bis yang digunakan untuk para jamaah. Nah, bagaimana keseruan kajian trip kali ini? Simak videonya sampai akhir. Baik, alhamdulillah robbil alamin, sahabat bus kalian dimanapun Anda berada, setelah perjalanan ditempuh dari Salatiga, alhamdulillah rombongan sampai di UTC Convention Hall Semarang untuk melaksanakan kegiatan tablik akbar pada hari ini. Baik sahabat bas sekalian, alhamdulillah robbil alamin, untuk kegiatan tablik akbar pada kesempatan kali ini sudah selesai, dan setelah ini rombongan dan juga jamaah akan kembali ke Salatiga. Dan untuk sahabat bas sekalian yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan seru lainnya di Bas FM, bisa follow Instagram, kemudian juga bisa ikuti juga Facebook dari Bas FM. Channel YouTube Bas FM juga bisa di-subscribe. Kemudian untuk informasi lebih lengkap apabila ingin bertanya-tanya tentang kegiatan di Bas FM, sahabat bisa menghubungi nomor WA di 0812-2812-9100. Demikian liputan kita kali ini di kegiatan tablik akbar. Sampai jumpa di kajian trip dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.